Elva Potatoes. Hari ini aku udah ikat rambut, udah dikuncir karena kita mau pergi ke Isle of Armor. Yes, kita akan segera bertemu dengan Urshifu karena hari ini kita bakal unboxing Battle Styles Build and Battle Boxes. Yup. Ini sebenarnya aku udah pernah unboxing di Livebox Break, cuma banyak dari kalian yang request bang dijadiin konten dong. Jadi hari ini aku bakal buka 4 Build and Battle Box Battle Styles ini, dan mudah-mudahan kita bisa dapat 4 kartu promonya, oke? Langsung aja kita unboxing, let's go! Oke, di depan kita sudah ada 4 box Battle Styles Build and Battle Box. Mungkin teman-teman ada yang masih belum tahu Build and Battle Box ini sebenarnya apa sih? Ini bisa dibilang kayak pre-release kit kalau di versi Indonesia. Jadi di dalamnya itu kita akan dapat satu pack yang namanya Evolution Pack. Isinya itu ada 23 kartu dan termasuk satu dari 4 jenis foil promo card yang eksklusif hanya bisa didapat dari Build and Battle Box ini. 4 promo card ini eksklusif untuk versi Inggris hingga saat ini. Bahkan belum ada di versi Jepang, teman-teman. Jadi kalian harus buka Build and Battle Box ini baru bisa dapetin si promo eksklusifnya. Habis itu kita juga akan dapat 4 Pokemon TCG Sword and Shield Battle Styles Booster Pack, di mana di dalamnya ada Tyranitar Bobo yang terus-menerus kita cari. Terus juga ada kode untuk Pokemon TCG Online. Oke. Jadi ya, total ada 4 promo di sini yang bagus banget buat dikoleksi, yaitu ada Cherrim, Bronzong, Octillery sama Houndoom. Dari keempat promo ini memang yang paling mahal yang Houndoom-nya karena gamenya keren banget ya. Dan for some reason, Houndoom ini salah satu Pokemon yang disenengin banget sama orang bule. Langsung aja tanpa berlama-lama, kita akan langsung unboxing 4 Build and Battle Box ini. Dan aku berharap aku bisa dapat keempat-empat promonya. Langsung aja kita lihat. Sebelum kita buka, jangan lupa like dulu video ini, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video tentang Pokemon dari Hyper Potatoes. Oke? Mari kita mulai! Seperti biasa, karena aku ibu, aku akan selalu mulai dari sebelah kanan. Nggak gitu ya teorinya. Ini keren banget sih, teman-teman, menurutku Build and Battle Box. Sayangnya ini nggak akan ada di versi Indonesia. Well, at least not for now lah ya. Keren banget ya. Ini tinggal di slide keluar dan kalian dapat art yang super megah dari Merit Strike Urshifu dan Jomblo Strike Urshifu. Nggak, Single Strike sama Rapid Strike. Oke. Okay. Kita akan lihat aja belakangnya gambarnya rapid, terus langsung kita buka. Di sini ada kertas kayak tips gitulah buat orang-orang teman-teman semua yang baru mau mulai main. Terus di sini ada yang namanya Evolution Pack-nya dan kartu promonya. Jadi kita akan lihat itu terakhir, dan di belakangnya ada 4 booster pack Battle Styles. Yuk kita sama-sama lihat isi pack-nya apa aja nih. Kita buka yang pertama dulu ya. Oh, kita nggak dapat ini, Jomblo Strike Urshifu. Yuk, let's go. Pack pertama, mudah-mudahan dari pack ini kita bisa dapet ini juga, teman-teman. Tyranitar Bobo, yes. Kode untuk kalian. 1, 2, 3, 4. Mari kita mulai. Lightning Energy. Rapid Strike Style Mustard. Cheryl. Hitmore. Esper. Frillish. Blipbub. Silicobra. Houndour. Horsey Reverse. Dan wah, langsung hit dong. Kita ada Pokemon V, Flapple V. Nice. Pack pertama udah hit. Mantap, kita akan lanjut dengan Rapid Strike Urshifu. Buat teman-teman yang belum tahu juga, jadi Battle Styles ini akan menjadi set ke-8 di versi Indonesia juga. Dimana namanya itu akan jadi Serangan Tunggal dan Serangan Beruntun. Serangan tunggal itu single strike, dan serangan beruntun itu rapid strike ya. Harusnya ada ketebak sih dari namanya. Ignite, Fan of Waves. Menurutku itu akan jadi set yang menarik. Karena ini pertama kalinya setnya kemungkinan besar akan sama persis dengan set Jepang, teman-teman. Setelah sekian lama, 2 tahun ya, kurang lebih ya. Kita, oh bukan, 1,5 tahun, teman-teman. Akhirnya kita segera bisa mengejar set Jepang. Ini menurutku suatu kemajuan yang bagus banget dari Pokemon Indonesia. Semoga kedepannya kita bisa segera benar-benar ngejar Jepang dan segera bisa World Championship ke Washington. Eh, London ya next-nya ya. Amin deh. Kita akan lanjut. Ada Mod Peko, Duran, Single Strike Mustard, Pachirisu, Cherubi, Mianfu, Silicobra lagi, Hitmore Reverse, dan apakah kita akan hit lagi? Hit lagi, teman-teman, dan di sini kita akan mendapatkan Pokemon VMAX, which is
Corviknight VMAX. Wow, ini salah satu kartu yang kalian mesti take note juga dari seri 8. Karena ini jago ya teman-teman. Kita sama-sama tahu kalau Pokemon Steel itu jago setelah kedapatan Zacian. Dan satu hal yang menarik lagi di Battle Styles ini, kita juga akan mendapatkan Bronzong. Dimana Bronzong punya ability yang bisa bikin kita mindahin energi metal sesukanya dari Pokemon di arena kita ke Pokemon lainnya. Itu mungkin terdengar tidak wow, tapi pada prakteknya sangat wow, teman-teman. Mungkin aku akan kasih lihat kalian di lain video ya, video gameplay ya. Hari ini kita enjoy aja nih gacha-gacha unboxing kartu Pokemon. Kita akan lanjut Rapid Style Mastered, Morpeko, Dublade, Zubat, Cubone, Frelish, Blipbug, Rolycoly, Skeletor, Reverse, dan apakah kita akan dapatkan suatu lagi? Sayangnya tidak, kita mendapatkan Salazzle. Salah satu one prizer yang bisa jadi deck keren juga nanti nih. Oke, jadi dari box pertama kita udah dapat ini ya, Level V dan Corviknight VMAX. Sayangnya belum ada Secret Lair dari box pertama. Mudah-mudahan dari 3 box berikutnya kita bisa dapat Secret Lair-nya nih, teman-teman. Tapi sekarang aku bakal keluarin semuanya dulu. Kita keluarin semua pack-nya, semua promo pack-nya. Dan kita baru buka semuanya barengan, oke? Oke, di depan kita udah ada stack kartu promonya, ada 4 di sini sama evolution pack-nya. Di sini ada sisa 4x3, 12 booster pack Battle Stars yang akan segera kita buka. Berharap kita bisa dapat Tyranitar Bobo atau Urshifu VMAX Rapid Dragon Ball. Super keren ini ya. Mudah-mudahan dapat teman-teman. Let's go, kita akan mulai segera buka. Semoga kita dapat sesuatu yang wow. Amin. Amin. 3-4. Kalau dari kartu-kartu ini menurut kalian yang mana yang paling menarik, teman-teman? Kalian tim Rapid Strike atau Single Strike? Mungkin kalau yang pada masih jomblo demennya Single Strike ya. Kingdraholo, nice. Menurutku sih dua-duanya keren sih, Single sama Rapid Strike. Cuma kalau aku lebih condong ke yang Rapid Strike. Soalnya aku jujur tidak terlalu suka warna merah, teman-teman. Jadi aku lebih milih yang biru daripada yang merah. Kita akan lanjut pack kedua. Mudah-mudahan dari 12 pack ini ada sesuatu deh. Please help me get something good from this set. Please. Masih belum ada pack ketiga. Mari kita lihat. Bukan ketiga sih, sebenarnya udah ke-6 ya. Karena tadi kita udah buka 4. Sekarang pack ke-7 berarti. Set. Akan lanjut Lightning, Vito, Carnivine, Escape Rope, Tepig, Pachiris, Mianfu, Baltoy, Guardian Mr. Mime. Double Guardian Mr. Mime. Ini cukup sering terjadi, entah kenapa. Dan masih kuning, kita ada Emboar Single Strike Holo Rare. Ini salah satu kartu yang keren sih menurutku buat dikoleksi. Cuma sayangnya dia nggak terlalu kepake secara kompetitif ya. Yang kepake itu Houndoom-nya. Cuma ini keren banget sih. Kita akan lanjut pack keempat. Biasanya ya teman-teman ya, dalam satu build and battle box itu selalu minimal ada satu hitnya. Jadi ini kan udah yang keempat nih. Mudah-mudahan kita berharap di sini ada sesuatu yang hit. Let's go. Kita ada energi dasar air, Luxio, Durant, Paragly yang sangat ugly, Zubat, Cubone, Frelish, Blipbug, Rolycoly, Onix Reverse, dan no, kuning teman-teman. Ini yang box kedua, kita cuma dapat 2 reverse holo. Oh sorry, 2 holo rare. Oke, kita lanjut masuk box ketiga. Semoga ada secercah harapan di box ketiga. Nggak apa-apa lah, karena di box pertama tadi kita dapat 2 hit kan. Mungkin itu buat kompensasi box keduanya supaya adil. Hidup itu harus adil teman-teman. Itu memang sudah sistem di dunia ini ya. Kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Ush. Ini lagi buka-buka kartu Pokemon nih. Ngegacha kartu Pokemon aja ada ini ya. Cerita bijak. Nah, next kita dapat Pokemon V lagi.
Empoleon V, a very good, great catch. Nice. Nice. Ini Empoleon V dari Rapid Strike. Dia punya ability Emperor's Eyes. Selama Pokemon ini ada di Pokemon bertarung, Pokemon basic lawan tidak punya ability. Kecuali Pokemon dengan toolbox. Pokemon dengan toolbox itu Pokemon V, Pokemon GX. Pokoknya Pokemon yang ada kotak di bawah gini nih, V-roll gini. Prism Star termasuk ya teman-teman. Berarti dia bisa ngematiin kayak ability Machado lubang pengulang, Mew pelindung cadangan, terus ya Pokemon-Pokemon yang annoying seperti itu ya. Mimikyu, Shadow Box, kotak bayangan, itu juga kena shutdown sama Emperor's Eyes. Bisharp, Energi Jomblo, Camping, Shinx, Gligar, Spoink, Donzor, Cherubi Reverse, dan Kuning, Entei. Nice. Kita dapat 2 hit lagi di sini. Satu Holo Rare, satu Pokemon V. Apakah kita masih bisa mendapatkan sesuatu? Mudah-mudahan bisa. Aku sangat berharap kita dapat sesuatu lagi. Let's go! Chimecho ini bagus banget ya. Aku suka banget artnya. Kayak crayon ya. Siapa yang gambar? Shibuzo. Oke. You did a great job, Shibuzo. Nice art. Kita ada Water Energy, Cacturne, Rapid Style Master, Charrel, Chimecho, Honedge, Horsea, Mankey, Slowpoke, Reverse Tapu Bulu. Ini rare jadi quite good. Dan Kuning Lurantis. Oke. Pack keempat untuk box ketiga ya. Empoleon, give us your luck. Ini waktu di LBB kalau teman-teman ingat, aku beberapa kali nge-pull full art dari ini ya. Dari build and battle box ini. Kayak ada full art Corina, full art Cheryl, kalau nggak salah ada juga. Itu GG banget sih teman-teman. Kalian boleh coba nonton video live streamku ya, yang live box break kita buka battle styles. Itu keren-keren banget. Oke, kita lanjut Horsea, Cherubi, Dikitang, Electabuzz, Roycoli, dan nextnya kita ada kuning-kuning lagi, Conkeldurr. 4 pack terakhir, tidak ada Urshifu, Jomblo. Apakah ini pertanda kalau kita akan mendapatkan Tyranitar? Semoga iya, let's go. Set. 1, 2, 3, 4. Mari kita mulai. Fire Energy, Cheryl, waifu banyak orang juga. Energy Merit, Phoebe, Shinx, Cacnea, Ponyard, Timber, Tepig, dan... Oh belum, reverse dulu. Oh, Sword Word and Shield Bird. Kocak ya. Dan kartu kuning, Salazzle kedua. Mentang-mentang jago, tapi nggak harus muncul terus lah, nggak apa-apa. Aku maunya Tyranitar nih, gimana nih? Let's go. We want the Tyranitar, the Sleeping, Alternate Art Tyranitar. Please just give us that. 1, 2, 3, 4. Sah. Energy Down, Tower of Darkness, Focus Corina, Karkol, Glameow, Corphish, Scarabap, Cubone, Murkrow, Victory Bell, dan. Border kuning ini meresahkan sekali, teman-teman. Sangat meresahkan. Tapi tenang aja, selain 2 pack di sini, kita masih ada promo pack untuk di gacha juga. Kita masih berharap. Mudah-mudahan dari 4 promo pack itu kita bisa mendapatkan promo pack yang ini ya. Beda-beda ya 4-4-nya. Karena total ada 4 macam, ya kalau bisa lengkap 4-4-nya sih keren abis sih. Mudah-mudahan. Mari sama-sama berharap dan berdoa. 2 pack terakhir ini dan juga promo pack-nya. Kita ada Lightning, Tooljammer, Bruxish, Buffalan, Cherubi. Kalian pernah nggak sih lagi main Isle of Ardmore dikejar Buffalan? Licky-Licky dan... We're going to get a gold card. We're going to get a gold card. Apakah ini Houndoom? Kalau ini Houndoom, ini bakal keren banget. Mari kita lihat bersama. 3, 2, 1. It's a gold artillery! Holy smokes! Dapat kartu emas dong, teman-teman. What are the chances? Wah. Yo. Holy smokes. Kita dapat Octillery emas, teman-teman.
Wow, shiny rapid strike Octillery in his full shiny gold form in a gold card. Wow. Aku nggak tahu ngomong apa lagi, teman-teman, tapi ini keren banget. Gila. Yo, centering juga aman. Nggak terlalu sih. Ini lebih lebar. Cuma whiting and everything aman ya. Wow, luar biasa. We pull a gold card from these boxes. Ini menurutku udah bagus banget ya. Aku nggak expect Build and Battle Box bisa keluar gold card. Karena, to be honest, memang rate-nya gold card itu susah, teman-teman. Dan kita masih punya satu pack terakhir. Apakah dalam satu pack terakhir ini kita bisa mendapatkan kartu keren lagi? Semoga bisa. 2, 3, 4. Let's go! Kita ada Fighting Energy. Kakek-kakek, Cici Cantik, Hitmore, Murkrow, Salandit, Tauge, Mianfu, Yamper, Reverse Pachirisu, dan Moment of Truth, tolong jangan border kuning yang meresahkan. Claydol! Okay. Ya, nggak apa-apa sih. Kita udah dapat Octillery emas, teman-teman. Dan sekarang adalah waktu yang paling menegangkan. Kita akan melihat 4 kartu promo kita. Mudah-mudahan sih bisa dapat 4-4-nya ya. Itu ngarep banget sih, to be honest. Karena kalau aku ngarep dari 4 promo ini langsung keluar 4-4-nya, itu berarti aku nggak boleh double up sama sekali, kan? Tapi kita bisa dapat gold card. Masa kita nggak bisa dapat promo yang berbeda 4-4-nya? Mari kita lihat. Promo yang pertama. 3, 2, 1. Kita dapat Octillery, which is very good. A very good start, karena Octillery ini adalah salah satu kartu wajib untuk deck Rapid Strike. Nih, kalian lihat gambarnya keren banget, teman-teman. Art ini eksklusif di English version sampai detik ini. Dan juga logo battles, ada logo Battle Styles-nya ya. Ini yang bikin dia beda dari promo card pada umumnya. Ini promo yang cuma bisa didapat dari Build and Battle Box. Oke, ini aku nggak akan buka karena aku... It's crimped! Yo, ini aku nggak mau buka, ini aku nggak mau buka. Karena kartu promo itu kalau disimpan segel begini, teman-teman, value-nya lebih bagus. Jadi, so sorry, aku nggak akan buka promo pack-nya. Kita akan lanjut untuk yang kedua. Yang pasti, apapun ini, jangan Octillery lagi. Let's go! Oke, okay, we pulled the most expensive one. We got Houndoom from Bell Styles. Single strike. Mantap. Ini juga gambarnya keren banget, teman-teman. Wow. Keren abis ya. Kalau nggak salah, $16 ya. Aku nggak tahu naik apa turun nggak ya. Oke. Ini semakin menegangkan karena kita tinggal 2 lagi. Apakah kita bisa mendapatkan sisanya yaitu Cherim dan Bronzong? 3, 2, 1, Cherim! Bronzong! Very nice, very nice! Bisa nggak ya? Bisakah kita mendapatkan semuanya beda, teman-teman? Mari kita lihat ya, mari kita lihat. Ini juga gambarnya bagus banget ya. Belakangnya hutan. Dan detik-detik terakhir, ini harusnya Cherim. Ini harusnya Cherim. Mari kita lihat. 3, 2, 1. Cherim! Oh, no! We double up on the Bronzong! Sayang sekali. Padahal Cherimnya yang aku paling suka ya, teman-teman. Ini gambar Cherimnya kayak gini. Ini, jujur dari 4 promo ini, meskipun Cherim termasuk yang paling murah, tapi dia yang gambarnya aku paling suka. Gambarnya bagus dan lucu banget. Dan ya mungkin kalian tahu, aku suka Pokemon tipe Grass sama tipe Lightning ya, kalau di Pokemon TCG. Ya, sekarang mari kita recap, kita lihat kita dapat apa aja. Let's go! Oke, kita recap ya. Jadi, dari Build and Battle Box ini, kalian akan mendapatkan pertama-tama kotak yang super keren. Di dalam kotaknya, kalian akan mendapatkan satu pamflet yang tadi lupa aku buka, kasih lihat ke kalian. Choose your battle style wisely. Pilihlah gaya bertarung kalian dengan bijak. Terus kalian dikasih tahu cara nyusun deck, segala macam. Dan ada gambar Uchifu Merit di sini. Dan di belakangnya ada card list untuk teman-teman yang mau koleksi kartunya. Di sini ada 2 kotak, yang hitam itu untuk kartu biasanya, yang biru itu untuk reverse foilnya. Oke, lengkap semua kartu dari Battle Styles. Habis itu kalian akan mendapatkan satu Evolution Pack, itu kayak gini. Dimana di dalam Evolution Pack ini ada kartu-kartu yang bisa membantu kalian untuk menyusun deck, dan juga dapat satu kartu promo foil eksklusif yang hanya bisa didapat dari Battle Styles Build and Battle Box. Dan selain itu, kalian akan mendapatkan juga 4 booster pack Battle Styles yang sudah kita buka. Sekarang akan kita recap, lihat isinya apa aja. Kita tadi dapat Holo Rare-nya ada Entei, Emboar, dan Kingdra. Terus kita dapat Flapple V, Empoleon V,
dan juga Corviknight VMAX. Dan terakhir kita punya yang paling wow, yaitu Octillery Shiny Gold Card. Wow. Ini keren banget sih teman-teman. Wow. Luar biasa. Terus untuk promo card-nya juga kita did really well. Dari total 4, kita dapat 3-nya teman-teman. Kurang 1 doang. Ada Octillery, ada Houndoom, Bronzong, dan Bronzong. Kita missing Cherrim-nya ya. Cherrim-nya nggak ada. Tapi ya nggak apa-apa. It's all well. Ini udah bagus banget. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa kasih jempolnya. Subscribe di bawah dan nyalakan loncengnya supaya kasih notifikasi kalau ada video baru. Sekian dulu untuk video kali ini. Hyper Potatoes, signing out. Wahaaa!